kebetulan ada juga kasus PMK, penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah belum ada korban untuk sapi, tetapi ada beberapa sapi yang sudah masuk di dalam karantina untuk diisolasi karena sudah bergejala. Dan mudah-mudahan, dan juga tenaga para medisnya sudah lengkap ini. Ada dokter hewan, ada tenaga perawatnya, perawat hewan. Yang kurang adalah obatnya. Nanti akan saya coba mintakan ke Kementerian Kesehatan supaya dicukupi. Dan saya juga menghimbau kepada perguruan tinggi yang punya program studi sejenis, yaitu dokter-dokteran hewan dan fakultas peternakan, perikanan, supaya mengerahkan dosen dan mahasiswanya untuk membantu masyarakat disebar ke seluruh pelosok, terutama wilayah yang menjadi pusat konsentrasi penyakit PMK, terutama di Jawa Timur ini. Dan saya sudah minta kepada Pak Dirjen Ristek Dikti, Profesor Nizam, untuk mengalokasikan anggaran Kampus Merdeka untuk mereka-mereka yang akan melakukan pengabdian masyarakat langsung dalam program ini, untuk disupport dari dana dari yang tersedia di Kemendikbudristek, yaitu dana Kampus Merdeka.